Sekarang jam 3 38 subuh, ah subuh. Tengok dunia ni. Subuh. Lapan subuh. Okey. Bukan pasal itu saya mau kasih tengok. Pasal ni. Ni kan. Ah, ini tandas, tandas ah. Tandas, tandas ah. Tandas. Ini lobster saya. Lobster saya. Dari sini. Tempat saya makan. Ternak lobster ni. Di sini. Ya. Nih. Sana saya ternak ikan, ikan karuk. Ini. Ini sini 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 sini. Tengok. Jadi ikan ikan gapi ini itu lobster betina tempatnya bertelur. Ini tempat dia mengawal lobster itu di dalam nih, telur tinggi nih ya, tinggi nih, ada 4-5 inci di atas. Mana tuh lobster naik melewati ini pagi ya, ini bisin. Kemudian perjalanannya dari sini ada remote di dalam tandas nih, sedangkan tandas ini bertutup. Kenapa dia di sini? Nah, ini kayak Jepang nih. Saya sangat nampak nih ajaib nih, ganjil. Macam mana dia boleh naik sini itu sampai ke tanah, saya naik ke bisin lagi. Ayo ini lagi satu kali itu ganjil lah di rumah nih juga. Siapa tetanggal yang ini pun satu dua. Nah, ada si comel sini nih. Ini kan tuh yang ini kan satu hari itu hilang dari dalam nih, hilang. Tinggallah berapa inci tinggi nih ya, salah mungkin dia pandai manjatkan naikkan dari dalam nih, lompat ya lubang sini. Ini hari itu saya tutup, jadi hilang. Jadi saya pikir ini hilang kemana, 2-3 hari itu hilang lah, mungkin terjatuh dalam lubang dah mati lah. Tapi saya heran hari ketiga tuh dia ada di dalam ini, ada di dalam ini. Siapa yang masukkannya sebalik ya? Tempatnya tinggi, tak boleh ini masuk balik. Hah? Saya ambil dia. Tinggi. Jadi ajaib lah. Jadi apapun saya mau tangkap lobster saya ini balik. Saya mau lepas dari mananya. Di atas ke di bawah ke di atas. Saya mau lepas semua. Yang saya lupa tuh mana yang ada wanita. Yang marah ya, kau kata saya antar dia balik. Ini marah. Dia marah nih. Masuk sini semula ya. Itulah. Okay lah.